Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, kemudahan, kesehatan dan kelonggaran sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga menjadi bekal bagi kita semua untuk mendidik buah hati kita dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita semua punya harapan, harapan yang besar tatkala anak yang kita didik itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah judul pembahasan yang penting yang kita berikan judul tanpa sadar mengajarkan keburukan. Tanpa disadari ternyata sebagian orang tua itu ada yang mengajarkan keburukan kepada anak. Tanpa disadari ternyata mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Secara asal, orang tua yang lurus, orang tua yang fitrahnya lurus, tentunya tidak ingin dan tidak mau mengajarkan keburukan kepada anak. Ini orang tua yang fitrahnya masih lurus. Ketika orang tua merokok, pasti dalam hati kecilnya nggak pengen anaknya merokok. Ketika orang tua yang profesinya adalah sebagai maling, pencuri, perampok, begal, tentunya nggak ingin anaknya nanti kelak apa menjadi begal seperti orang tuanya. Namun ternyata banyak terjadi orang tua mengajarkan atau mencontohkan keburukan kepada anak tanpa disadari dan menganggap hal itu yang biasa.
sebagian orang tua mengajarkan keburukan kepada anak dengan anggapan gak apa-apa, anak masih kecil. Dengan alasan seandainya anak melakukan keburukan tersebut tidak dicatat sebuah dosa. Anggapan ini adalah salah. Jadi memang benar, banyak sekali rahmat Allah bagi manusia. Banyak sekali rahmat Allah bagi manusia. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia adalah anak yang belum balig tidak terbebani kewajiban untuk menjalankan perintah atau meninggalkan larangan agama. Intinya bahwasannya yang namanya anak kecil itu apa? Tidak berdosa jika meninggalkan suatu kewajiban agama karena memang belum wajib, dan tidak berdosa seandainya menerjang larangan. Sebab yang namanya anak kecil akalnya belum sempurna. Dalilnya adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an salasa, diangkat pena. Maksudnya diangkat pena niku pripun? Penanya tidak mencatat perbuatan tiga jenis manusia. Jadi pena tidak mencatat perbuatan tiga jenis orang. Penanya sinten, Bu? Ini yang tidak mencatat penanya siapa? Penanya malah malaikat. Karena ada malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Nah, penanya malaikat ini tidak mencatat tiga jenis manusia. Siapa saja? Anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafiqa. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya. Orang gila yang hilang akalnya selama belum sembuh, belum kembali akalnya. Jadi namanya orang gila itu melakukan apa saja itu tidak berdosa. Namun bukan berarti orang gila itu terus napa? Diajari keburukan. Sebagian ada yang mengajari orang gila keburukan, diajari merokok. Diajari minuman keras.
Bahkan ada yang mungkin lebih gila dari itu. Sebagian orang yang menganggap orang gila adalah siapa? Wali. Jadi ada sebagian orang yang kalau ketemu orang gila itu malah cium apa? Cium tangan. Yang lebih parah lagi juga ketemu orang gila ditanya sing metu nomere piro. Iya, sampai tanya besok itu nomor berapa yang keluar. Kalau ada orang gila, kita sisirin rambutnya, boleh nggak bu? Boleh. Kan sekarang banyak yang bikin-bikin konten gitu, orang gila, terus dipotongin kukunya, disisirin, dimandiin, memanusiakan manusia. Jadi orang gila itu berbuat apa saja itu enggak berdosa. Tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Ada orang gila itu yang kemana-mana enggak berpakaian. Terus kita diam saja, enggak boleh. Bagaimana ditangkap terus diberikan pakaian. Ketika orang gila kemana-mana bawa parang, bawa pedang, juga enggak boleh dibiarkan. Orang gila melempari rumah orang dengan batu. Jadi terutama wali dari orang gila ini tidak boleh diam saja. Seandainya melakukan keburukan harus dicegah meskipun orang gilanya enggak berdosa. Ada orang gila bu, lempari rumah kita, kena kaca pecah. Yang tanggung jawab sinten? Apakah orang gila kita minta tanggung jawab? Ayo, tanggung jawab. Orang gila dimintai tanggung jawab, nggih mboten saged. Berarti yang tanggung jawab siapa? Walinya, keluarganya. Apalagi kalau orang gilanya sama walinya dibiarkan begitu saja, tidak dikontrol. Jadi tetap meskipun tidak berdosa, namun tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kemarin ada berita, anak, ada anak yang memenggal kepala ibunya sendiri. Ternyata gila. Riwayatnya penyakit gila. Bukan berarti terus dibiarkan begitu saja. Ini. Ini yang pertama, diangkat pena dari malaikat, berarti tidak dicatat sebuah dosa. Wa anin na'imi hatta yastayqidha. Tidak dicatat ini dosa terangkat pena dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi kalau orang tidur bu, itu berbuat apa saja nih tidak berdosa. Mungkin ketika tidur ngelindur ngigonya mengatakan sesuatu yang enggak baik, berdosa badan? Tidak berdosa. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau orang tidur terus ngelindurnya ngigonya itu mengatakan sesuatu yang enggak baik, ini jadi pertanyaan. Mungkin di siang harinya atau kebiasaannya setiap hari sering mengatakan perkataan yang tidak baik, sehingga terbawa ke dalam tidurnya.
Beda lagi orang yang sering mengatakan ucapan yang baik, sering zikir dalam kesehariannya, bahkan masya Allah, ye, dalam tidurnya pun itu sampai lindurnya pun, ngigonya pun dengan mengucapkan perkataan yang baik. Ngigonya pun berzikir, masya Allah. Dulu ada teman itu ngelindurnya itu pakai bahasa Arab, Bu. Saking semangatnya pas masa kuliah nih, semangatnya itu berbahasa Arab. Sampai ngigonya pun pakai bahasa Arab. Akhirnya diangkat jadi Kismullah. Bagian bahasa yang menertibkan bahasanya para mahasiswa. Sampai ngigonya bahasa Arab. Jadi orang tidur itu diangkat penanya sampai bangun. Wa anisobi hatta yahtalim. Yang ketiga, diangkat pena, pena malaikat tidak mencatat nih, anak kecil sampai balik. Jadi anak kecil ketika melakukan perbuatan yang terlarang dalam agama itu tidak atau belum dicatat sebagai dosa. Namun walaupun perbuatannya belum tertulis di buku catatan amal, bukan berarti anak kecil boleh diajari keburukan. Sebab orang yang mengajari anak kecil keburukan itu akan terkena imbas dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saqa saghiran wa man saqahu saghiran la ya'rifu halalahu min haramihi kana haqqan 'ala Allahi ayasqiyahu min tinatil khubar. Barang siapa memberikan minuman keras kepada anak kecil, diajari minuman keras kepada anak kecil yang belum mengetahui halal dan haram, maka yang ngajari tadi, Bu, akan diberi minum dengan nanahnya penghuni neraka. Mintinatil khobar. Jadi orang yang ngajari anak kecil untuk minum minuman keras, nanti balasannya di akhirat akan diberi minum dengan nanahnya penghuni neraka. Berarti penghuni neraka itu mengeluarkan nanahnya. Iya. Karena penghuni neraka itu ketika disiksa terluka tubuhnya. Ketika terluka apa? Tubuhnya, maka mengeluarkan nanah. Dan para ulama telah menjelaskan sifat nanahnya penghuni neraka. Ada tiga sifat nih. Yang pertama adalah syadidatul hararah. Kalau ta'amun min ghislin, kalau ghislin saja itu nih sangat panas dan baunya tidak enak.
demikian pula rasanya tidak enak. Ini menunjukkan bahwasannya anak kecil jangan diajari dengan keburukan. Termasuk nanti akan kita bahas apa saja yang termasuk bentuk mengajari keburukan tanpa disadari, yaitu pola-pola asuh yang apa? Yang ternyata itu termasuk bentuk mengajari keburukan kepada anak. Jadi memang kita yakini pola asuh yang benar itu akan berdampak baik bagi kehidupan dan kesuksesan anak di masa depan nanti. Namun pola asuh yang buruk itu bisa merusak masa depan anak. Jadi memang ada tipe orang tua yang bisa merusak masa depan anak. Padahal namanya orang tua itu kan sejatinya harus apa? Menginginkan anak tumbuh jadi pribadi yang kuat, percaya diri, berkarakter baik. Karena itu semua adalah modal dasar bagi anak untuk menghidupi, untuk menghadapi apa? Hidup ketika dewasa kelak. Namun ini kita sadari bersama bahwasannya yang namanya mengasuh, membesarkan anak bukanlah sesuatu yang mudah, yang mana setiap orang tua punya cara mendidik, cara mengasuh anak dengan metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun jangan sampai apa? Melakukan kesalahan yang tidak disadari, ternyata itu termasuk bentuk mengajarkan atau mencontohkan keburukan kepada anak. Dan itu hal yang sangat berbahaya. Sebenarnya Bu, di sini ada perbedaan nih antara mengajari dengan mencontohkan. Kalau mengajarkan itu ya memang apa? Dia pengen mengajarkan anak karakter sifat tersebut. Jadi anak diajari biar melakukan perbuatan tersebut. Berbeda dengan mencontohkan, memberi contoh yang tidak disadari, ternyata contoh buruk tersebut ditiru. Yang sebenarnya orang tua tidak berniat mengajari, tapi karena memberikan contoh yang buruk, akhirnya diikuti oleh anak, diikuti oleh putra-putrinya. Dan contohnya banyak, baik dalam perkara akidah, ibadah maupun akhlak. Contohnya dalam perkara akidah. Contoh, sebagian orang tua ada yang mengajarkan akidah yang sesat. Ketika orang tua masih suka dan percaya dengan jimat, dengan ramalan, suka pergi ke dukun, sering ngalap berkah dari kuburan, sehingga perilaku kesyirikan ini akhirnya dicontoh oleh anak.
Bahkan mungkin sebagian dari anak-anak itu masih ingat ketika kecil dulu sering dipakaiin jimat. Jimat tolak bala. Katanya kalau ibu hamil itu kemana-mana harus bawa apa? Gunting. Ini apa bu? Tolak bala ya, gunting. Atau peniti ya. Yang katanya untuk menolak bencana, musibah, tolak bala. Akhirnya kemana-mana anaknya dikasih ya, ditaruh hal tersebut. Akhirnya ketika anak dewasa pun ikut-ikutan dengan orang tuanya, masih pakai jimat, masih sering ke dukun. Jadi terutama dalam bab akidah, jangan sampai orang tua itu mencontohkan akidah yang menyimpang, terutama berkaitan dengan apa? Dengan setan. Jangan sampai orang tua itu mengajari anak takut dengan apa? Setan. Ibu-ibu pernah mboten ngajari anak takut dengan setan? Terkadang orang tua, sebagian orang tua ini menakut-nakuti anak dengan apa? Setan. Ayo nak, jangan nangis, nanti digondol. Gondol Mimi. Akhirnya anak akibatnya kalau ke kamar mandi gak berani bu, takut Mimi. Termasuk mengajari anak akidah takut setan itu ketika orang tua sering nyetelkan film horor, film hantu. Ibu-ibu saja yang sering nonton film horor jadi apa? Jadi penakut, apalagi anak-anak. Termasuk yang tidak disadari ibu-ibunya menyetelkan tontonan-tontonan yang merusak akidah. Itu tidak disadari termasuk mengajarkan keburukan terutama dalam akidah. Ya. Terutama film-film kartun yang di situ apa? Merusak tauhid. Yang di situ berisi tentang sesembahan-sesembahan selain Allah, yang berisi tentang berdoa kepada selain Allah. Atau mungkin nyetelkan anak tentang sinetron-sinetron yang di situ banyak hal-hal mistik, hal-hal yang berbau apa? Berbau mistis. Seperti mungkin sering nyetelkan apa? Film-film yang di situ ya ada perdukunan, atau film-film yang di situ apa? Merupakan suatu yang mustahil. Maka ini yang harus diwaspadai. Segala bentuk tontonan, meskipun itu dalam bentuk film kartun, orang tua harus hati-hati, harus waspada. Jangan sampai anak itu diperbolehkan nonton film kartun atau film yang lainnya yang bisa merusak akidah anak, menjadikan anak itu bergantung kepada selain Allah,
menjadikan anak berdoa meminta kepada selain Allah, menjadikan anak penakut, takut dengan setan. Karena orang, sebagian orang tua itu aneh ya, ada yang menakut-nakuti anaknya dengan setan, ada lagi yang menakut-nakuti anaknya dengan pak dokter. Jangan nangis, nanti kalau nangis disuntik pak dokter. Akhirnya dokter pada protes nih, tolong ibu-ibu jangan takut-takuti anak dengan saya, dengan dokter. Akhirnya ketika berobat ke dokter, riwon, susah. Nih, ada lagi yang menakut-nakuti anak, awas ayo jangan nakal, nanti kalau nakal ditangkap pak polisi. Akhirnya jadi takut loh, takut pak polisi. Padahal bisa jadi anaknya pengen jadi apa? Pak polisi. Nih. Akhirnya pak polisi juga protes, apa salah saya bu gitu, kok selalu ditakut-takuti dengan saya. Ini dalam perkara akidah. Juga termasuk tanpa disadari mencontohkan keburukan adalah apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, terutama sholat. Sebagian orang tua yang sering telat melaksanakan sholat lima waktu, bahkan sering meninggalkan sholat, maka ini tanpa disadari mencontohkan keburukan kepada anak, sehingga anak pun jadi sering telat sholat, bahkan meninggalkan sholat. Ada orang tua yang di bulan Ramadan terang-terangan tidak berpuasa, padahal mampu melaksanakannya. Akhirnya anak pun ikut-ikutan tidak berpuasa. Ketika orang tua terbiasa menunda-nunda sholat, akhirnya anak pun ikut-ikutan menunda-nunda sholat. Berbeda dengan orang tua yang berusaha untuk disiplin dalam menegakkan sholat, maka anak pun juga akan apa? Akan disiplin. Sebagian orang tua aneh. Ada tipe orang tua itu yang apa? Pengen anaknya rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, sering menyuruh anaknya supaya membaca Al-Quran. Tapi ternyata orang tua sendiri itu juga jarang buka Al-Quran, jarang buka mushaf. Biasanya apa? Sering ayo ngaji dulu, gak boleh main. Kalau belum ngaji, belum baca Quran beberapa lembar, belum boleh main. Tegas. Tapi kemudian bu, anak pun mulai berpikir kritis. Umi, kenapa kok sering nyuruh saya ngaji? Kok sering menyuruh untuk baca Al-Quran? Kok saya lihat Umi jarang baca Al-Quran? Pripun iki, Bu? Kalau ditanya seperti itu dengan anak, Umi kan sibuk, Nak. Ibu kan kerja. Umi kan sibuk ngurus rumah. Aku juga sibuk. Alah, kamu sibuk apa? Sibuk main ini. Sibuk main. Beda nggih, beda kalau ayo ngaji dulu yuk, ngaji bareng sama Umi.
disiapkan mejanya, mushafnya di situ, ngaji bareng. Masya Allah. Jadi sebagian anak itu memang ada yang kritis. Ketika mendapatkan pertentangan yang bergejolak dalam jiwanya, pertanyaan besar, kenapa Umi sering menyuruh untuk baca Al-Quran, tapi ternyata Umi sendiri kok jarang membaca Al-Quran. Ini berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Sebagian orang tua ada yang lebih aneh. Nih. Ada orang tua itu, Bu, kalau di sebagian desa, di sisa desa itu merintahkan anaknya, ayo ke masjid, ayo adzan. Anak kecilnya disuruh apa? Adzan. Disuruh ke masjid sholat berjamaah terus. Dan bapaknya di rumah belas enggak sholat. Terkadang dibanggakan dengan tetangganya, oh anakku iso adzan toh, anakku rajin teng masjid. Lah kamu pak, sholat mboten? Ya sholat, tapi setahun gruping pindu. Cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi dalam hal ibadah, mencontohkan keburukan kepada anak dalam hal ibadah. Ada juga tipe orang tua yang mencontohkan keburukan kepada anak tanpa disadari dalam masalah akhlak. Ketika orang tua terkadang masih berbicara kotor, berbicara yang tidak baik, akhirnya anak pun juga ikut-ikutan. Ketika ada tetangga yang tanya, loh kamu kok bicara gitu nak, siapa yang ngajari? Bapak, ibu. Oh enggak bener ini bapak ibunya. Ketika apa? Orang tua sering menggunjing, sering menghibai orang lain, itu juga termasuk apa? Termasuk mengajarkan akhlak yang buruk, mencontohkan akhlak yang enggak baik kepada anak. Terkadang nih, sebagian ibu-ibu niku enten ingkang napa? Kalau petan, ngetos petan ya Bu ya? Nah, di desa-desa kan kalau siang hari petan, tapi biasanya enggak cuma petan ya, kadang di sambil napa? Sambil hibai tetangganya, bahkan beli sayur Bu ya. Beli sayur kan sebentar ya, ya tapi apa? Membicarakan orang lainnya yang lama. Sebagian nggih, sebagian ibu-ibu niku nggih pagi-pagi sudah ngerumpi. Nggih, sudah ngerumpi padahal belum masak, belum nyuci pakaian, belum nyetrika nggih. Tapi apa? Sudah membicarakan keburukan orang lain. Terutama itu ketika memang diajarkan banyaknya tontonan acara-acara yang di situ isinya ghibah. Banyak tontonan yang membicarakan tentang aib-aib orang lain. Acara-acara yang mengekspos ya, berita tentang artis ya, tentang artis A, artis B yang di situ ternyata memberikan dampak yang enggak baik. Ketika orang tua memutuskan silaturahmi, itu juga mencontohkan yang enggak baik dengan anak. Yang terkadang orang tua itu, sebagian orang tua bisa putus tali silaturahminya dengan, bahkan dengan kerabat sendiri, bahkan dengan saudara kandung sendiri.
bahkan dengan orang tua sendiri, dengan anak sendiri. Pernah ada kisah ya, ketika ada orang yang disihir ataupun disantet. Siapa yang menyantet? Ternyata yang menyantet adalah iya, saudara kandungnya sendiri, kakaknya sendiri. Kok tega kakaknya melakukan hal tersebut kepada adiknya? Terutama kalau sudah berhubungan masalah harta. Betapa sering rebutan warisan menjadikan congkrah, jadikan apa? Hubungan jadi renggang. Seringnya adalah rebutan warisan, bukan rebutan siapa yang merawat orang tua. Yang seharusnya orang anak yang soleh itu rebutan, saya pokoknya yang merawat orang tua. Karena ini adalah jalan pintas saya, jalan terbaik saya untuk masuk surga. Ada seorang anak, ya anak pertama dia nih, anak yang pertama, kemudian bicara kepada adik-adiknya, wahai adik-adikku, jatah warisan saya untuk kalian semua, tapi dengan syarat ibu ikut saya. Dengan syarat apa? Ibu ikut saya. Silahkan warisan saya kalian bagi-bagi untuk kalian semua wahai adik-adik. Dengan syarat ibu ikut saya. Tidak sebagaimana zaman sekarang, bu, jenengan kan sudah di rumah kulo pun kali minggu lah, anak ibu kan mboten namung kulo mawon, anak ibu kan nggih kata mbok yo sekali-kali nginep di rumah anak ibu yang lain. Ada enggak bu yang seperti itu? Oh banyak nih. Jadi ibunya dioper-oper, bu kamu giliran sana bu ya, dua minggu di sana, dua minggu di sana. Kalau itu keinginan orang tua enggak apa-apa. Tapi masalahnya ya, sebagian mbok giliran di rumahmu toh Mbak Thomas, toh di masa ibu di rumah saya terus. Yang lebih parah anaknya ya wis, daripada dioper-oper, daripada udur dewe-dewe, ya sudah. Kita sini urunan. Kita taruh saja ibu di mana? Panti jompo. Nah, ini semuanya sepakat. Sepakat dalam kedurhakaan. Ada juga orang tua yang mencontohkan ya, orang tua yang gemar merokok. Ada nggih tipe orang tua yang kalau dia itu gemar merokok, tapi kalau lihat anaknya merokok napa? Dimarahi, enggak boleh. Akhirnya anaknya juga protes loh, kenapa Pak? Bapak sering merokok kok saya enggak boleh? Kalau saya kan bisa beli rokok sendiri, bisa kerja dan bisa beli rokok sendiri. Kamu kan belum dapat penghasilan, jadi jangan beli rokok, nanti saja kalau sudah kerja silahkan merokok. Wah. Bahkan enten mboten bapak dan anak rebutan rokok pak bu? Oh banyak ya? Banyak ya. Atau mungkin dalam masalah akhlak, sebagian orang tua ada yang menghabiskan waktunya untuk nonton sinetron. Nonton sinetron sekaligus tanpa disadari anak ikut menirukan, ikut mencontoh apa yang ada di sinetron. Alhamdulillah Ustaz, di rumah saya enggak ada televisi. Wah, Masya Allah bu, nih. Alhamdulillah enggak ada televisi. Tapi jangan lupa, ada gantinya televisi, nopo? HP.
Kalau orang tua kecanduan gadget, anak pun juga demikian. Bisa kecanduan HP. Pernah enggak, Bu, lihat pemandangan sebuah keluarga yang makan di luar? Ya. Suami sibuk napa? HP. Ibu juga sibuk HP. Anak-anak sibuk napa? Sibuk nge-game. Jadi kehilangan kehangatan dalam suasana keluarga. Apalagi anak-anak itu sering di apa? Dikasih game Angry Bird itu nggih. Burung yang suka marah-marah niku lho, Bu. Akhirnya anaknya suka marah-marah gitu. Bahkan ada tipe orang tua yang biar enggak mengganggu dia, ya sudah anaknya dibelikan sendiri. Belikan HP sendiri, dibelikan tablet sendiri. Sana-sana ya, jangan ganggu ibu. Padahal penting diatur dalam rumah itu kehilangan rasa ketentraman, kehangatan dalam rumah tangga itu ketika sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ada kalanya perlu sebuah peraturan, terutama bagaimana antara suami istri bikin kesepakatan. Kalau sudah di rumah jam sekian sampai jam sekian HP harus mati semua. Atau mungkin bikin kesepakatan, nih, suami bilang ke istri, ya, Mi, atau ibu bilang ke bapak, nih, kalau sudah apa waktunya akan tidur, maka apa HP di off kan. Yang biasanya pas belum sibuk dengan HP, ibu sering curhat kepada bapak, bapak juga demikian. Padahal kebahagiaan berumah tangga itu ketika anak-anak sudah tidur, kemudian tinggal suami istri, kemudian apa? Curhat dari hati ke hati tentang ya masalah, tentang mungkin planning ke depan, bagaimana anaknya, anak sekolah, bagaimana untuk mencari sumber apa? Sumber rezeki, sumber ekonomi dari jalan yang lain, membuka pintu keran rezeki dengan jalan yang lain. Itu yang akan melanggengkan, dengan izin Allah, yang akan melanggengkan ikatan rumah tangga. Rasulullah SAW saja beliau seorang nabi, beliau adalah panglima perang, beliau juga sekaligus sebagai suami, sebagai ayah, manusia yang paling sibuk Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW itu saja masih punya waktu menyempatkan untuk ngobrol dengan istri, untuk curhat dari hati ke hati. Ketika anak-anak sudah tidur, ya kalau enggak di waktu tersebut kapan lagi? Tapi nih, ngobrolnya jangan lama-lama ibu nih. Anak-anak sudah tidur jam 10 ngobrol, ngobrolnya sampai jam 12. Ya ampun, sampai jam 12. Gak perlu lama-lama, ya sebentar tapi sering. Terutama kan ketika saat-saat tersebut, biasanya ketika tersebut pembicaraan bisa dari hati ke hati. Itu adalah apa namanya kehidupan rumah tangga yang berkualitas. Jadi ternyata sebagian orang tua ada yang mengajarkan akhlak yang kurang baik kepada anak-anaknya. Termasuk Bu yang nggak disadari nih, sebagian orang tua yang mengajak anaknya naik motor atau yang lainnya. Dan ketika ngajak orang anak naik motor atau yang lainnya, ketika berpapasan, ketika bertemu, itu diem saja.
nanti ya anak ketika bertemu dengan temannya ya biasa saja, diam saja, nggak akan mengucapkan salam. Beda dengan sebagian orang tua yang ketika berpapasan, bertemu, assalamualaikum, kemudian aruh-aruh, tanya kabar, ternyata dengan sendirinya apa? Anak akan mencontoh. Dan ini yang kita saksikan, kita lihat, kalau orang tuanya itu masya Allah gerapiak, ramah, apalagi bu, renyah, oh, kayak makanan mawon ya, renyah, bayak-bayak ya, renyah, terus ya gerapiak, ya apa namanya, sosialnya bagus, itu kita lihat. Kita kalau bertemu dengan anak dari orang tua tersebut, anak tersebut mesti yang pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum. Oh pantas orang tuanya saja ketika lewat selalu berusaha siapa yang duluan mengucapkan salam. Itu bahkan ustadz sekalipun, ada ustadz yang tipenya itu kalau berpapasan ya diam saja, nggak aruh-aruh, salam pun nggak. Dan ternyata kita lihat ternyata apa? Ternyata anak-anaknya pun sebagian juga demikian. Ketika berpapasan, ternyata juga mencontoh ayahnya, mencontoh bapaknya. Jadi sebagian orang tua yang masya Allah ketika berpapasan ya selalu tersenyum kemudian mengucapkan salam, ternyata masya Allah anak-anaknya pun juga demikian ketika berpapasan seperti itu juga. Meskipun kita pun kalau berpapasan dengan siapapun terus kok diem saja, ya kita husnudon saja, barangkali nggak lihat kita. Husnudan saja barangkali baru banyak apa? Masalah. Banyak masalah, banyak pikiran. Barangkali besok waktunya setoran terus belum ada, Bu. Sudah waktunya apa? Setoran. Ditagih bank. Terus ternyata belum ada untuk setor bayar tadi. Hati-hati nih, sekarang masanya online. Banyak pintu-pintu keburukan yang terbuka lebar di zaman teknologi sekarang ini. Banyak anak muda yang kecanduan judi slot. Banyak orang tua yang kecanduan pinjol. Pinjaman online. Yang kemarin beritanya viral nih. Utang 9 juta jadi berapa? 18 juta. Akhirnya diteror sama debt collector, nggak kuat ketika diteror. Terornya niku pripun bu? Sering dapat pesanan fiksi, sehari bisa 6 kali leh. Jadi pesanan fiksi ke yang tadi yang berutang tadi, ada pesan makanan ini makanan itu, terus kan dia juga nggak pesen kok. Akhirnya kan terteror, nggak kuat, akhirnya apa bu? Bunuh diri. Jadi ada yang karena terlilit pinjol, pinjaman online, ini akhirnya bunuh diri. Itu kita lihat betapa kejamnya riba. Atau mungkin yang baru-baru viral sekarang ini, kisah bullying ini, kisah anak SMP membuli temannya, kekerasan yang itu direkam di HP, yang dipukuli dan lain sebagainya. Itu juga diusahakan anak itu jangan sampai tahu, jangan sampai nonton juga, karena khawatirnya itu termasuk memberikan contoh yang enggak baik. Bagaimana anak SMP sudah seperti itu kelakuannya, memukuli temannya dengan membabi buta tanpa merasa bersalah, bahkan bangga
direkam. Terkadang kita mendengar berita Dana SD meninggal karena dibuli temannya. Ada anak SD meninggal sakit karena apa? Ya dibuli temannya. Karena kasus bully ini di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP atau SMA, ini menjadi masalah yang serius. Kenapa bisa terjadi? Dan ini korbannya itu adalah bagi semua orang. Korbannya itu bisa bagi pembuli, bagi yang dibuli, dan juga yang menyaksikannya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan kusa min ujurihim syait." Barang siapa dalam Islam mencontohkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala setiap orang yang mengamalkannya. Kita memberikan contoh yang baik, ditiru orang lain, kita dapat pahala orang yang mengamalkannya tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Masya Allah, betapa besarnya pahala mencontohkan kebaikan. Kita dapat pahala dari yang menjalankannya tanpa mengurangi pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa dalam Islam mencontohkan keburukan, kana alaihi wizruha, maka ia akan mendapatkan dosanya. Wa wizruha man amila biha min ba'di. Dan juga akan dapat dosa setiap orang yang melakukannya. Memberikan contoh buruk, ditiru orang lain, kita dapat dosa dari orang lain yang melakukannya tersebut. Min ghairi ayan kusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi walaupun anak itu belum balig, orang tua tetap bertanggung jawab untuk membiasakan kebaikan kepada anak serta mencegah mereka dari perbuatan buruk. Membiasakan kebaikan. Dan membiasakan kebaikan itu juga dilakukan dengan cara yang baik. Membiasakan hal yang baik ya harus dengan cara yang baik. Penjelasannya yang mudah dicerna, penjelasan yang memuaskan. Bukan dengan kekasaran, apalagi dengan caci maki, hinaan. Karena penggunaan cara yang buruk bisa berakibat fatal. Gara-gara itu mungkin anak akan malah antipati terhadap kebaikan tersebut. Contoh, anak 7 tahun dilatih berpuasa. Ternyata anaknya enggak kuat. Akhirnya beruah, akhirnya ya batal puasanya. Ya sudah, namanya 7 tahun, ketika belum berhasil ya tidak perlu dimarahi. Pong namanya saja nih belum wajib. Anak 7 tahun dibiasakan sholat, terus ketika belum mau sholat dimarahi, bahkan dipukul, itu juga enggak boleh. Karena ya belum wajib 7 tahun.
perintah memukul ini kan ketika sudah berumur berapa? 10 tahun dengan pukulan yang mendidik. Dan ini penting nih, penting termasuk mencontohkan keburukan anak tanpa disadari. Yang orang tua harus waspada, harus hati-hati nopo, termasuk mencontohkan hal yang enggak baik kepada anak adalah bertengkar di depan anak. Namanya berumah tangga, terkadang perselisihan, pertengkaran itu seringkali sulit dihindarkan, bahkan sulit untuk disembunyikan dari anak. Kenapa Bu kok sulit menyembunyikan pertengkaran di hadapan anak? Karena ya namanya emosi yang sudah meluap, amarah, akhirnya pertengkaran ya sering terjadi di depan anak. Biar tidak terjadi di depan anak, pripun Bu? Ada enggak caranya atau kiatnya biar pertengkaran itu tidak di depan anak? Pripun? Pakai WA? Masya Allah, bertengkarnya lewat WA saja nggih. Atau mungkin bikin kesepakatan. Mas, Dik, ya, gimana kalau kita bikin kesepakatan? Enggak boleh bertengkar di depan anak-anak. Karena akan berdampak sangat buruk. Namanya orang bertengkar terkadang keluar kata-kata kasar yang enggak baik, apalagi memukul ADRT, ya anak jadi korban, hanya akan mencontoh. Ya sudah, sekarang ya kita bikin kesepakatan. Kalau bertengkar enggak boleh di depan anak. Di pending dulu. Ya terus bertengkarnya di mana? Di kamar saja. Tutup pintu. Nanti malah enggak jadi nopo? Enggak jadi bertengkar. Malah enggak jadi bertengkar. Memang studi ya, penelitian menunjukkan bahwasannya anak yang tumbuh di keluarga yang sering bertengkar itu anak akan cenderung susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Akan jadi pendiam, jadi murung, bahkan depresi, mengganggu emosi emosionalnya. Bahkan kesehatan anak pun bisa terganggu. Sehingga bagaimana bikin kesepakatan kalau bertengkar jangan di depan anak. Kita saja Bu nih masih ingat bagaimana dulu ketika kecil dan orang tua kita bertengkar. Masih ingat ibu-ibu? Masih, sampai sekarang masih ingat. Yang itu terkadang menjadikan anak trauma. Anak yang broken home ya, dari keluarga yang broken home itu ya akan jadi korban. Termasuk Bu ya, mengajarkan keburukan, mencontohkan hal yang enggak baik kepada anak. Contohnya nopo? Suka mengeluh di depan anak. Mengeluh mungkin terkadang hal yang wajar. Namun kalau terus-menerus mengeluh, apalagi masalah yang kecil, masalah yang remeh, itu akan berdampak buruk pada anak. Apalagi kalau kebiasaan lisan itu sering menggerutu, sering mengucapkan kalimat negatif yang menjadikan anak jadi apa? Jadi cemas, jadi gelisah. Bahkan anak bisa stres. Anak cenderung akan takut untuk mengeksplorasi diri karena khawatir nanti orang tua akan marah atau orang tua akan mengeluhkan tingkah lakunya.
sehingga akhirnya anak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi suka mengeluh niku juga kurang baik nih. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua, sering mengeluh. Apalagi kalau mengeluhnya di depan anak, anak akan mencontoh. Termasuk mengajarkan hal yang enggak baik, mencontohkan hal yang enggak baik tanpa disadari kepada anak adalah apa? Membicarakan keburukan orang lain di depan anak. Mungkin ibu-ibu ngasih nasihat kepada anak, jangan deket tetangga itu ya, tetangga baru itu orangnya galak, atau mungkin hal yang lain yang bisa menciptakan persepsi apa negatif dalam pikiran anak. Terutama ibu-ibu ini termasuk tanpa sadar mencontohkan hal yang buruk adalah ketika orang tua tidak jujur, sering berbohong kepada anak, akan menjadikan anak hilang rasa percaya dirinya, sudah enggak percaya kepada orang tuanya sendiri. Sebabnya apa? Orang tua sering berbohong meskipun hal yang remeh. Ayo jangan nangis, nanti digigit. Napa bu? Gigit cicak. Jangan nangis, nanti digigit harimau. Atau mungkin ibu bilang, nak tunggu di sini ya, ibu sebentar saja, tunggu di sini sebentar, 5 menit saja, kamu main dulu sama mbak. Ternyata ibu perginya berapa? 2 jam. Ya kayak tadi nak, jangan bandel, nanti ditangkap polisi. Kesannya sepele, tapi itu adalah kebohongan yang keluar dari lisan. Jadi kalau tidak jujur kepada anak, itu akan berdampak negatif di kemudian hari. Termasuk bu, ini agar tidak mencontohkan hal yang buruk kepada anak, napa? Memuji secara berlebihan. Jangan memberikan contoh yang enggak baik kepada anak, itu dengan cara tadi, termasuk memuji secara berlebihan. Memang pujian atas keberhasilan, prestasi itu kan hal yang baik, penghargaan. Namun jangan sampai pujian itu berlebihan, yang menjadikan orang tua salah dalam mendidik anak. Akhirnya apa? Dikhawatirkan anak akan fokus pada tujuan bagaimana mendapatkan pujian, sehingga ia akan melakukan berbagai cara untuk memastikan dirinya itu berhasil. Selain itu, orang tua yang memuji anak secara berlebihan itu akan membuatnya percaya diri, membuat anak terlalu percaya diri dan yakin bahwa dia akan dapat pujian. Termasuk berlebihan pripun? Wah, kamu anak yang pinter. Enggak ada anak yang lebih pinter daripada kamu, nak. Termasuk berlebihan. Ya, percaya diri baik, percaya diri itu baik. Namun jangan sampai anak itu jadi sombong. Jangan berlebihan memuji, yang menjadikan anak itu jadi sombong, jadi terbang. Terbang kemana bu? Jadi terbang ya. Kalau orang yang ikhlas itu kan, sebagaimana dikatakan ya, orang yang insya Allah ikhlas itu ketika dipuji tidak terbang, dan ketika dihina tidak apa? Apa bu?
dipuji tidak terbang, dihina tidak. Yang sama engnya apa? Nah, dihina tidak tumbang. Jadi ketika dipuji ya tidak menjadikannya dia terbang, melayang tinggi, dihina pun tidak tumbang. Karena kalau berlebihan memuji nanti anak akan susah menerima kritikan. Ya, nanti akan mudah kecewa. Termasuk mengajarkan keburukan yang tanpa disadari adalah napa? Menilai anak, menilai kemampuan anak itu berdasarkan nilai prestasi saja. Nilai pelajaran sering dijadikan patokan tingkat kecerdasan anak. Padahal kecerdasan tidak hanya dinilai dari angka saja. Kecerdasan bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan visual, spasial, kinestetik, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan nilai sebagai patokan kecerdasan anak bukanlah pola asuh anak yang bijak. Jadi lebih baik orang tua niku apa? Membantu anak dalam proses belajar tanpa membuatnya merasa tertekan karena yang dituntut orang tua cuma angka saja. Termasuk mencontohkan hal yang kurang baik kepada anak tanpa disadari apa? Melindungi anak dari kesalahan. Memang secara asal kan setiap orang tua kan pengen memberikan rasa aman kepada anak. Tapi bukan berarti langsung orang tua itu melindungi anaknya yang salah. Justru kesalahan yang dilakukan anak itu jadi bahan pelajaran agar tidak terulang kembali, agar memperbaiki diri. Termasuk sebagian orang tua itu kalau anaknya sedang bertengkar dengan anak orang lain, mesti napa bu yang langsung dibela sinten? Anaknya. Padahal anaknya salah nih. Oh, itu anak kamu yang salah, enggak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Ada tipe orang tua itu pokoknya kalau anaknya ada masalah dengan siapapun, pokoknya anaknya selalu benar. Ini enggak bijak. Seharusnya nih dilihat seperti apa permasalahannya, siapa yang benar, siapa yang memulai duluan. Sehingga ketika sebagian orang tua dilapori, Pak, Bu, anak Anda, anak jenengan seperti ini, enggak mungkin. Itu yang salah sana gitu ya. Dan termasuk bentuk mencontohkan hal yang enggak baik kepada anak adalah apa? Suka membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Tak ada nih betul enten yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Anak pun demikian. Sehingga terkadang anak, banyak anak itu merasa sedih, kehilangan percaya diri, bahkan merasa tidak berharga, tidak berguna, karena sering nopo dibanding-bandingkan. Kita harus ingat bahwasanya anak itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Sebaiknya apa? Sebaiknya kita ambil, kita optimalkan karakter positif anak dan meminimalkan karakter negatifnya.
Iku nggih di antara apa? Di antara bentuk yang tanpa sadar mengajarkan keburukan. Terutama harus hati-hati napa? Jangan sampai melakukan kekerasan. Kalau orang tua melakukan kekerasan kepada anak, baik secara verbal atau non-verbal, secara fisik, maka itu saja mengajarkan kekerasan kepada anak. Atau mungkin orang tua berlaku tidak adil ketika memberikan hadiah, itu mungkin memberikan sesuatu enggak adil, itu juga sama saja mengajari anak untuk tidak berbuat tidak adil. Apalagi jika mencontohkan hal yang buruk tersebut ketika apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan informasi yang salah kepada anak. Memberikan informasi yang salah kepada anak. Sebagian orang tua ketika menasihati anak laki-lakinya dengan mengatakan apa? Memberikan informasi apa? Anak laki-laki tidak boleh apa? Tidak boleh menangis. Dan anak kecil tidak boleh menangis. Rasulullah SAW saja menangis ketika Ibrahim, yaitu putra beliau, wafat. Demikian pula sebagian orang tua juga mengatakan cinta kepada anak itu dengan syarat. Pokoknya kalau pengen Umi itu sayang, harus demikian. Seharusnya adalah ditunjukkan bagaimana mencintai dan menyayang itu dengan ikhlas, dengan tulus. Bukan kok saya sayang kamu kalau syaratnya begini, begini, begini. Saya sayang kamu nak kalau kamu peringkat satu, kalau enggak peringkat satu saya, aku enggak sayang. Kan teman-teman buk kayak gini. Ada ya. Waduh, nanti kalau enggak peringkat satu enggak disayang gitu ya. Apalagi orang tua yang selalu memberikan ancaman, awas kalau enggak peringkat satu dipotong nanti apa? Uang sakunya. Sehingga tertekan, belajar tertekan ya. Atau mungkin sebagian orang tua itu selalu melarang tanpa sebab. Itu bisa apa? Mematikan nalar kritis anak. Ketika melarang tanpa sebab, ketika ditanya kenapa enggak boleh, ya dijelaskan apa sebabnya, apa akibatnya, apa konsekuensinya. Biar apa? Biar anak itu bisa menerima. Dan masih banyak bentuk-bentuk mencontohkan hal yang buruk kepada anak, seperti menjadikan anak itu enggak percaya diri, atau mendoakan keburukan bagi anak secara terang-terangan, atau hal-hal yang lain yang di situ termasuk bentuk mencontohkan hal yang baik kepada anak. Sehingga ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati dan waspada, jangan sampai ucapan kita ataupun perbuatan kita itu tanpa disadari mencontohkan keburukan kepada anak. Sehingga kita harus berusaha maksimal untuk menjadi qudwah, menjadi teladan yang baik bagi putra-putri kita. Demikian, semoga Allah membimbing kita, berikan taufik dan kemudahan untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang memberikan keteladanan, qudwah hasanah, contoh yang baik kepada putra-putrinya. Demikian mungkin yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, Boten?
Nyi. Nggih. Yeah. Nggih. Pertanyaan yang penting sekali nggih, ketika menyikapi nggih, menyikapi ketika ada anak yang berantem di sekolah. Kemudian ternyata sebagian orang tua ada yang menyalahkan guru dengan alasan tidak mengawasi. Itu nggih kurang lebih pertanyaannya. Sebagai orang tua yang bijak, ketika anak itu bertengkar dengan temannya di sekolah, orang tua yang bijak tidak langsung menyalahkan guru. Karena adanya pertengkaran tersebut bisa jadi memang banyak faktor, bukan karena kelalaian atau tidak adanya pengawasan dari guru. Karena memang kita pahami bahwasannya yang namanya anak-anak sekolah, tidak mungkin guru itu apa? Tidak mungkin guru itu mengawasi 100% penuh. Ya mungkin ada masa-masa istirahat, masa-masa bebas bermain. Guru pun juga butuh istirahat. Sehingga orang tua yang bijak itu tidak boleh langsung menyalahkan guru di sekolah. Karena ya tadi banyak faktor. Ya mungkin ketika anak itu bermain atau ketika anak itu pulang sekolah, ketika guru baru rapat, banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang salah orang tua itu menyalahkan pihak guru atau sekolah ya ketika ada pertengkaran kok didiamkan. Didiamkan atau dibiarkan begitu saja. Jadi orang tua yang bijak nih harus apa? Harus tabayyun. Harus berusaha memahami bagaimana permasalahannya, kenapa bisa bertengkar. Dan orang tua pun harus berimbang ketika mendapatkan informasi, ya tidak hanya apa dari satu pihak saja, satu arah. Sebagian orang tua itu hanya menerima informasi dari anaknya saja, dari yang lain nggak mau. Padahal di sana banyak yang bisa diminta informasi, baik dari teman-temannya. Teman-temannya kan banyak menyaksikan, atau dari pihak sekolah, pihak guru. Jadi harus objektif, bukan kok mentang-mentang ya anaknya sendiri terus dibela meskipun salah nih. Terus sebagai guru bagaimana Ustaz, sebagai pihak sekolah nih, menjelaskan dengan baik kepada orang tua bagaimana kronologinya bisa bertengkar. Yaitu memang mungkin dijelaskan itu memang ketika saat istirahat, ketika bermain, dan tidak mungkin diawasi. Dan sebenarnya pihak sekolah juga sudah berusaha untuk apa? Untuk mengatasi agar tidak terjadi bully di sekolahan. Terutama dengan apa? Dijelaskan ya pihak sekolah sudah berusaha untuk perhatian dengan pihak-pihak anak-anak yang rawan dibully. Karena kan ada anak-anak yang memang rawan dibully. Mungkin anak tersebut lemah, anak tersebut penakut, mungkin anak tersebut kurang cakap, kurang bisa bersosial, sehingga kurang banyak teman, ya temannya sedikit. Beda dengan anak-anak yang mungkin percaya dirinya tinggi, mudah bersosial, mudah bergaul, ya mungkin banyak temannya sehingga dia nggak dibully. Jadi memang harus ada perhatian, harus ada perhatian. Oh ini potensi anak ini dibully. Atau kita lihat juga ada tipe anak, oh ini potensi anak ini bukan dibully tapi potensinya adalah apa? Membuli. Nah, harus apa? Di situ. Jadi di sini tinggal bagaimana kasus bully ini ada
metode yang kita kenal bersama dengan ya pencegahan. Pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi bully? Jadi meminimalisir. Nih, yang kita miris lihat anak SMP sudah kayak seperti itu nih, yang video yang tersebar itu. Memukuli temannya, membabi buta bertubi-tubi tanpa perasaan bersalah. Nih. Yang penting di situ sudah guru juga sabar nih, sabar karena tipe orang tua nih beda-beda ya. Sabar yang penting dijelaskan dengan baik, nih. Dijelaskan dengan baik bahwasanya nih, kita sebagai guru, sebagai pihak sekolah sudah intinya sudah berusaha. Berusaha membimbing bagaimana anak-anak itu bisa rukun, tidak bertengkar, seperti itu. Gitu nih. Jadi kurang lebihnya seperti itu sikap orang tua dan guru ketika ada anak yang bertengkar. Harus saling menahan, harus bijak, dan harus objektif. Nih, ada lagi mungkin? Nih, pertanyaan yang bagus sekali nih. Intinya orang tua maupun pihak sekolah, guru itu berusaha untuk peka. Peka memahami bahwasannya ini anak ini adalah ciri-ciri anak yang sedang dibuli, yang sedang dirundung. Maka di sana ada apa? Bisa dipelajari bagaimana orang tua, bagaimana guru itu memang mengenali, berusaha peka memang ketika terdapat tanda-tanda bahwasanya anak ini memang sedang dibuli temannya. Jadi ketika apakah orang tua itu percaya atau tidak, maka dilihat dari perkembangan anak tersebut. Yang awalnya mungkin ceria, kok tiba-tiba pendiam, merenung. Makanya penting komunikasi. Ketika anak pulang sekolah, kok tiba-tiba anak itu jadi murung, jadi pendiam. Kenapa nak, kok murung? Cerita ada masalah dengan temannya di sekolah. Jadi membangun keterbukaan antara orang tua dengan anak. Guru pun juga di sekolah demikian, ketika di kelas kok enggak semangat, lihat anak enggak semangat padahal juga enggak sakit, barangkali dibully dengan temannya. Sehingga di sini apa? Orang tua itu benar-benar paham ketika anak menceritakan dibukuli temannya sedang bertengkar, ini benar-benar anak ini benar-benar dibuli, atau mungkin ini alasan anak saja yang enggak pengen masuk, atau mungkin malas sekolah. Meskipun anak itu juga malas
bersekolah, nggak mau sekolah, itu ya bisa jadi karena memang faktor diburi temannya. Maka kalau ada anak bercerita seperti itu berarti menunjukkan masalah yang serius. Dan orang tua nggak boleh membiarkannya. Orang tua harus apa? Harus berusaha untuk menyikapinya dengan bijak, dengan benar. Kenapa anak selalu mengadu seperti ini? Bukan kok malah apa? Istilahnya apa? Oh, ini paling anak buat-buat saja ini. Paling anak nggak pengen sekolah. Ya dicari tahu apa sebabnya anak itu kok tiba-tiba jadi nggak semangat bersekolah. Jadi kalau dibiarkan saja, benar, sangat benar nih, kalau dibiarkan saja itu akan berdampak yang nggak buruk bagi anak. Jadi harus diselesaikan, harus diatasi, dicari apa solusinya. Itu nih harus dicari solusinya dengan benar. Maka ini PR bersama nih, PR bersama kasus bully ini, yang banyak anak-anak yang baik, anak-anak yang semangat belajar, anak-anak yang pendiam, yang rajin, semangat, tapi jadi putus sekolah karena dibully sama teman-temannya. Sayang sekali. Ini korban yang dibully juga, nanti yang pembuli pun juga itu ya korban, apalagi teman-teman yang melihatnya juga jadi korban, kena dampak semuanya. Ngaten nggih, wallahu taala alam bisawab. Nih, demikian mungkin ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Panas Allah taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.